Meski pasar induk Among Tani Kota Batu telah berdiri kokoh, namun inovasi terus dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan pedagang maupun pengunjung. Khususnya dalam hal parkir, pembangunan gate parkir menjadi impian para pedagang di pasar induk. Sejak awal pembangunan pasar, kendala parkir menjadi salah satu permasalahan utama. Pengunjung sering menghadapi kesulitan akibat parkir yang kurang terorganisir, yang pada akhirnya mempengaruhi pengalaman berbelanja. Salah satu keluhan pengunjung terkait biaya parkir yang ditarik di setiap blok, sehingga pengunjung merasa efisiensi dalam berbelanja berkurang dan memakan biaya yang lebih. Dengan adanya gate parkir yang juga merupakan harapan pedagang pasar induk, menjadikan pengunjung dapat lebih leluasa berbelanja tanpa harus membayar parkir berkali-kali. Harapan kami selama dalam proses pembangunan pasar ini, gate parkir itu salah satu impian pedagang. Oh iya, kenapa tuh Pak? Kenapa? Ya mungkin mohon maaf, selama ini kan parkir itu ngeblok-ngeblok, tidak ada pintu. Ketika orang dari pasar yang dulu aja, sekarang aja, mau beli daging, parkir. Naik beli sayur, parkir lagi. Coba lihat-lihat baju di atas, parkir lagi. Nah, itu sangat berpengaruh. Tapi justru kadang-kadang yang saya juga sering menerima masukan dari kebanyakan parkir, malah justru masa. Nah, akhirnya berdampak. Jadi sebenarnya parkir ini dampaknya lebih banyak ke pengunjung ya Pak daripada ke pedagang. Karena kalau ke pedagang kan nanti bisa diatur menggunakan e-parkir kartu berlangganan yang bisa dimutasi langsung dari rekening pedagang ini. Jadi kalau menggunakan tanda khusus nanti ya bayar satu kali, keluar masuk 10 kali pun tidak perlu. Dari Kota Batu, Vicky Ativi melaporkan.